Diakses Lantas Polresta Medan bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah menggelar Sabti Reading Seminar yang dilaksanakan di Aula Stais Al-Hikmah Medan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2015. Sabti Reading Seminar mengusung tema Saatnya Kita Peduli Keselamatan Berkendaraan. Acara ini dihadiri oleh Ketua Stais Al-Hikmah Medan, Dr. Anus Masdar Limbong MPD, dan Kanit Diaksa Satlantas Polresta Medan AKP Mupin Rambe SH, serta dosen Stais Al-Hikmah Dr. Anus Khairul Tambuse MPD, dan ada beberapa dosen lainnya. Peserta yang hadir pada seminar tersebut sebanyak 100 orang mahasiswa yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Medan. PT Astra Honda Motor, salah satu narasumber pada seminar ini, juga turut mengantisipasi pentingnya tertib lalu lintas. Peserta yang hadir pada kegiatan tersebut sangat antusias mengikuti jalannya seminar dari awal sampai akhir acara. Satu untuk para mahasiswanya mengerti ya, yang namanya peraturan lalu lintas itu dari sebenarnya mahasiswa aja ya, dari anak-anak sudah kita itu ada lalu lintas itu sama ya, itu misalnya saya punya nama di jalan itu nama, sudah nama, nama. Karena di jalan Pak Malik, itu salah satu Pak Malik setiap hari yang beraktivitas lalu, dari rumah ke kampus ya, yang namanya sepeda motor harus kita lalui, harus kita sepeda motor misalnya Pak Malik ini lalu lintas. Ketika dari Dr. Anus Masdar Limbong MPD selaku Ketua Stais Al-Hikmah mengatakan pada pembukaan seminar tersebut, sangat pentingnya seminar ini sehingga nantinya kita dapat mengetahui bagaimana dan apa-apa aja peraturan yang sebenarnya ada di lalu lintas. Dan Masdar Limbong juga berharap seluruh peserta dapat mengikuti seminar ini dengan baik sampai selesai. Masdar Limbong juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Diaksa Selantas Polresta Medan yang sudah memberi kepercayaan kepada Stais Al-Hikmah untuk diadakannya seminar sehari di sini. Jadi hari ini kita kan melaksanakan kegiatan seminar tentang disiplin berlalu lintas. Ini merupakan suatu bentuk kerjasama kita dengan dealer Honda dan Satlantas Polresta Medan. Jadi salah satu program yang memang kita jalankan ini setiap setahun sekali ya. Jadi mereka itu mempercayai kita untuk menjadi pelopor tertib lalu lintas sehingga diadakan seminar. Seminar ini sifatnya ekstra kurikuler ya, karena di luar program akademik, namun sangat mendukung sekali kepada kelangsungan kegiatan akademik di perguruan tinggi ini. Kenapa demikian? Salah satu bidang kegiatan pendidikan tinggi itu adalah tridharma. Ya. Tridharma perguruan tinggi itu ada tiga. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, kemudian yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian. Nah, jadi masuklah kegiatan ini kepada yang ketiga, pengabdian masyarakat. Jadi harapkan hasil seminar ini bisa menjadikan mahasiswa sebagai pelopor dalam berlalu lintas, memberikan contoh bagaimana cara-cara berlalu lintas yang tertib, yang disiplin. Nah, diharapkan nanti ini bisa tersosialisasikan kepada yang lain. Jadi mahasiswa ini kalau sudah pelopor, dia akan bisa memandu atau mengajak kawan-kawannya, sehingga di dalam menggunakan kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, mereka itu betul-betul memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh satuan lalu lintas, misalnya SIM, ya, STNK, kemudian perlengkapan kendaraan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan. Nah, inilah yang perlu ditekankan. Maka tadi pada saat pembukaan saya menekankan kepada seluruh peserta mahasiswa agar benar-benar kegiatan seminar ini
dijadikan sebagai momentum untuk melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang patut dijadikan sebagai contoh. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tapi termasuk di dalam menggunakan sepeda motor atau kendaraan yang lain, dan bisa menularkan itu kepada rekan-rekan yang lain. Inilah tujuan dari kegiatan seminar ini. Maka kerjasama ini kita harapkan akan berjalan terus, baik kepada pihak Honda maupun kepada pihak Satlantas Kota Medan, agar dapat menjalankan kerjasama ini pada masa-masa yang akan datang. Ini saja barangkali yang kita harapkan dari kegiatan seminar ini. Gudang unit, gudang unit ini terletaknya di dari Medan, Sumatera Utara. Edi Saputra memberitakan.